Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya bukanlah seorang YouTuber yang baik, yang baguslah. Jarang-jarang saya buat masa ni, memang jarang-jarang saya upload. Seminggu satu, yang sebelum ni 3 minggu baru satu video kan. Memang tujuan saya upload pun memang sekarang ni sertifikat satu. Memang first sekali pasal kita just nak tinggalkan jejak lah kan. Kalau kawan-kawan perasan kan, kawan tengok, bila seseorang tu dah tak ada, kita akan tengok balik kenangan-kenangan lama dia kan. Macam contoh arwah Siti Sarah, kita akan tengok video dia kan, kita nampak banyak kebaikan dia. Itu juga kan, baru-baru ni abang ipar saya kan, kami banyak lah anak beranak, adik-adik beradik, anak cucu, saudara, anak buah, menceritakan, baru tengok balik gambar-gambar lama semua kan. So itulah kan, so antara ni, antara apa ni, peranan medsos ni kan, Facebook, YouTube semua kan. Bila kita tak ada nanti, mungkin kita punya video ni akan dijenguk balik, tengok balik. So dan sebab tentu family yang akan first kali buka, tengok balik kenangan-kenangan dan tengok balik apa yang apa saudara mara ke ibu ayah ke ceritakan kan dalam yang lepas. So saya nak tinggalkan dengan apa ni, buat masa ni tinggalkan sejarah lah ke kawan-kawan semua. Anak kita ni, dia orang tak rajin pun membaca, anak zaman-zaman sekarang lah tak rajin membaca. Ada yang apa, gifted yang Allah berikan sifat suka membaca tu kan, adalah, alhamdulillah lah. Tapi majoriti kan, zaman sekarang, zaman dah ada handphone kan, ada banyak pula application TikTok dan sebagainya. Dia orang lebih suka tengok benda-benda yang menyeronokkan hati dia orang. Dia orang kurang tahu sejarah kan. Anak kita sekarang ni memang kurang tahu sejarah. Kita sendiri pun, saya sendiri pun kira baru-baru jugalah buka balik sejarah kan. Kadang kita tahu yang basic, yang dasar aje kan. Okay, kita tahu kisah Nabi Adam, tapi mendalam kita tahu. Dan kita tak terfikir pun untuk nak ambil tahu yang lepas-lepas. So, saya dah baca beberapa artikel lah kan. Bila artikel, baca apa, tengok YouTube semua kan. Bila kita tengok tu, ialah umur-umur kritikal macam kita ni kan, kita nak akan fikir kan. Tapi dulu pun sebenarnya terfikir jugalah, masa dulu ya. Kawan-kawan penonton semua pernah tak terfikir kan. Masa apa ni, bila Nabi Isa, kasi saya pernah terfikir, dia saya baca, kenapa Allah jadikan Nabi Isa ni tak berbapa? Ni fikiran orang tak ni, tak banyak baca lah kan. Kan akan menjadi satu persoalan kan pada umat. Sebab itu yang Kristian ni wujud ni dan mengatakan apa ni, Isa tu anak Tuhan, sebab dia tak ada bapa kan. Kenapa Allah jadikan macam tu? Masa tu saya tak terfikir lah. Tapi bila tu antara kelebihan YouTube ni, saya betul-betul faham lepas tengok video Dr. Zaki Naik yang menerangkan tentang apa ni, kenapa Allah jadikan Isa tu dalam keadaan tu kan tak berapa semua kan. Yalah, kun fayakun kan. Kalau Allah jadikan, Allah boleh jadikan sebenarnya. Dan beberapa contoh yang Dr. Zaki Naik berikan, contohnya Nabi Adam AS kan, Nabi Adam salam, isterinya Hawa kan tak ada ibu dan ayah. So kalau Allah nak jadikan, Allah boleh jadikan dengan kuasa Allah yang maha besar. So tu ada antara contoh persoalan lah. So sekarang ni, wah dah banyak lah, 4 minit dah baru intro baru. Saya nak buka buat tajuk, siapakah manusia, apakah makhluk yang dijadikan sebelum manusia. So of course saya rasa semua setuju kan. Bila kita tahu, kita baca Quran dan sejarah apa ni, bila Allah perintahkan Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, dah tentulah maknanya malaikat dan malaikat dan iblis telah dijadikan dulu, sebelum manusia, sebelum Adam. Tapi siapakah penghuni bumi sebelum Adam? Sebab ketiga-tiga makhluk ni kan, malaikat, iblis dan manusia, Adam yang saya pertama jadikan di syurga. Okey, kawan-kawan semua, Adam sendiri jadikan oleh
okay, oleh Allah SWT ya. Macam mana caranya, kena buat, kena cari, cari, cari info yang tu. Cuma kita nak cerita sini untuk tajuk hari ini, siapakah makhluk yang mula-mula hidup di bumi? Siapakah makhluk? Okey. Saya terfikir tu kan, dan terfikir untuk mencari tu selepas ayat 30 dalam surah Al-Baqarah, di mana apabila Allah SWT menyuruh memberitahu kepada malaikat kan, bahawa Allah SWT nak jadikan manusia iaitu sebagai sebagai khalifah di bumi. Jadi malaikat pun bertanyalah lebih kurang kan, ke argue, bukan argue, malaikat akan argue dengan Allah SWT, kenapa nak jadikan makhluk di bumi yang hanya akan merosakkan, sedangkan sedangkan malaikat sendiri sentiasa bertasbih kepada Allah SWT. Kenapa? Jadi itu saya terfikir, kenapa malaikat cakap macam tu ? Kenapa malaikat boleh tahu yang Allah akan jadikan makhluk manusia ni yang akan merosakkan bumi, seolah-olah sebelum tu dah ada makhluk yang Allah jadikan yang duduk di bumi. So itu yang saya terfikir nak cari kan. Jadi bila saya cari-cari, okey, bila kita cari ni dalam artikel ni, kadang-kadang dia ada dalam artikel ke dalam dalam YouTube ke apa, dia kadang-kadang tu ada penceritaan tu kadang-kadang agak berbeza-beza kan. So yang saya dapat, okey, wallahualam betul tidak, sebab apa, dalam Quran tak ada kan, dia diceritakan ada yang kisah Israiliyat. Israiliyat ni dikatakan sama ada kita kita boleh percaya, kita tolak tu tidak, percaya pun tidak, tapi kita ambil tahulah sebab dia apa ni, cerita tu sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum tu kan. Jadi dikatakan bahawa jinlah yang telah menghuni bumi ini sebelum manusia. Okey, jin dan bapa jin. Okey, yang satu ni, satu artikel ni dia kata al-jan. Al-jan tu adalah bapa jin. Ada satu lagi kata saya tak ingat. Sumiyah ke apa kan. Yang mula-mula makhluk jin yang mula-mula jadikan. So tapi ada kisahnya macam ni lah. Macam manusia kan, mula-mula Allah jadikan tu memang Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Lepas tu lama-lama, okey, macam manusia lama-lama dia jadi sesat, dia jadi apa ni, syirik kan. Begitu jugalah jin ni yang Allah ciptakan, memang mula-mula memang semuanya patuh, okey, taat kepada Allah SWT, tapi lama-lama dia jadi macam jadi tamak, jadi bergaduh dan sebagainya, dia bergaduh sangat teruk, dan akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk turun ke bumi untuk menyerang makhluk-makhluk perosak ni yang berperang-perang ni. Dan akhirnya yang banyak yang mati, dan tapi ada sebahagian tu yang lari lintang pukang pergi ke pulau-pulau, pergi ke hutan, pergi ke gunung-gunung dan sebagainya. Sebab itulah mungkin sekarang ni kan, kalau kita nak masuk ke hutan ke apa semuanya, kita tak boleh lah main sebarang masuk je, kita kenalah baca doa dulu yang telah diajarkan, wallahualam lah. So tentang iblis ni, kenapa iblis boleh berada di syurga? Kalau ikut pembacaan saya, diceritakan bahawasanya, okay, dia ada dua cerita. Satu, dikatakan masa malaikat menghapuskan para-para makhluk yang merosak di bumi, itu jin kan, kaum jin, tiba-tiba jumpa satu baby jin ni, wallahualam lah, cerita Israiliyat kan. Lepas tu malaikat pun bawa ke syurga dan diasuh oleh malaikat, dan akhirnya menjadi satu makhluk yang sangat taat, warak dan sentiasa mengagungkan Allah SWT, dan sehinggalah dia punya taat warak tu dan menjadikan dia imam sehingga dia menjadi imam jin. Itulah dia iblis, ataupun nama lain dia Azazil. Itu satu cerita. Satu lagi kisah mengatakan bahawa sebab jin ni memang dia taat pada Allah SWT pun, dia memang apa, dia turun ke bumi itu memang Allah dah beritahu, dia memang taatlah semua kan. Tapi iblis ni, dia punya taat tu memang sangat sangat hebat lah, dia punya beribadah tu, ibadahnya tu sangat
mungkin berbanding dengan dengan malaikat, sangat sangat banyaklah dia punya ibadah tu, sangat mantap lah kan. Jadi oleh kerana kehebatan ketaatan iblis ni, dia naik ke satu langit, ke satu langit, ke satu langit, sampailah ke syurga. Okey, ni cerita yang satu lagi. Wallahualam, saya pun tak tahu betul ke tak betul. Kena tengok, kena cari, buat research lagi. Jadi, sehinggakan iblis ni menjadi imam kepada para malaikat. Okey. Okey, ada diceritakan, dikisahkan bahawa malaikat Israel, kalau tak silap saya, mendengar satu kata-kata dari Luh Mahfuz bahawasanya terdapat satu makhluk yang telah beribadah selama 10,000 tahun, tetapi oleh kerana satu dia punya satu kemurkaan yang dia buat kepada Allah SWT, maka dia dilaknat dan dicampak ke dalam neraka. Jadi malaikat pun sangat takut dengar. Dia takut dan aku ke yang akan dicampakkan tu ke, macam tu. Malaikat pun berkumpul sebagai malaikat dan juga imamnya itu si iblis. Jadi menceritakan bahawa minta doa bagi tahu pada iblis, pada imam kan. Doakan kami semua yang kami takut, kamilah yang makhluk yang kuat ibadah tu, dan kami pula yang mungkin telah tidak patuh kepada satu perintah Allah SWT. Jadi dikatakan iblis pun mendoakan semua malaikat menjadi bukanlah yang dikatakan tidak patuh apa yang satu yang tidak tak patuh tu kan, yang Allah perintah tu, apa bendanya tu tak tahu lagi. Jadi dikatakan bahawa bila iblis mendoakan tu, dia terlupa untuk doakan untuk diri dia sendiri. Jadi bila Allah dah jadikan Nabi Adam dan memberitahu kepada malaikat dan juga iblis tentang kejadian Nabi Adam daripada tanah, lepas tu dan bagi tahulah kan yang Adam ni akan menjadi khalifah di bumi. Lepas tu Allah perintahkan kedua-dua makhluk iaitu malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Okay. Sujud kat sini bukan sujud macam kita sujud pada Allah SWT, dia adalah sujud hormat. Macam mana caranya, wallahualam, saya pun tak tahu. Tapi sujud hormat, bukannya sujud menyembah. Okay, malaikat makhluk yang taat dan memang sebab dah ada dialog dengan Allah SWT sebelum tu kan, ada benda yang Allah dah bagi tahu pada Nabi Adam, dan Nabi Adam lebih tahu banyak yang dekat bumi banding dengan malaikat sendiri. Jadi malaikat pun patuh dan sujud ikut perintah yang Allah perintahkan. Tapi iblis dia tak nak, dia tak puas hati kan, sebab apa, takkanlah nak sujud pada Adam yang daripada tanah yang diinjak-injak, bandingkan dia sendiri dijadikan daripada cahaya, daripada muka cahaya, malaikat bercahaya, iblis daripada api. Okey, jadi dia rasa dia kejadian dia lagi hebat, jadi dia pun tak nak kan. Jadi Allah pun mukalah pada iblis kan, sebab tak nak patuh pada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Jadi Allah laknat, Allah kata, iblis kau telah ingkar, kau akan dilaknat dan masuk ke dalam neraka. Jadi iblis pun tak puas hati, dia kata baik kan, macam dia lebih kurang kan. Tapi dengan syarat, kata dia minta dia dihidupkan, dia diberi dihidup sampai kiamat, supaya dia akan menyesatkan Adam dan semua keturunannya untuk join dia masuk ke dalam neraka sama dengan dia. Dan Allah SWT telah memberikan keizinannya, Allah telah berilah permintaan, telah permintaan iblis tu untuk hidup sampai kiamat. Jadi kawan-kawan semua, dan especially anak-anakku yang 8 orang, okay, yang saya rasa tak semua yang ni, yang sebab anak saya kecil pun bukan tahu sangat pasal YouTube ni kan, dia tengok kartun je kan. Jadi one shine day kalau dia orang tengok, okay, tengok dengar
story ibu ni daripada mula, dan mungkin lepas ni ibu nak sambung-sambung lagi. So yang kawan semua, so itulah dia, memang daripada dalam syurga lagi selepas Allah laknat iblis, memang dia punya apa tu, ikrar iblis adalah untuk menggunakan dia punya sedaya upaya untuk membawa manusia seramai mungkin join dia ke dalam neraka. Jadi kita dah tahu kan, iblis dia ada dekat troop dia, ya, syaitan semua kan, yang akan membisik-bisikkan kat telinga kita ni untuk leka, membuat perkara-perkara yang maksiat. Jadi kena kuat. Okay, video-video sebelumnya saya ada pernah beritahukan tentang ada beberapa surah yang kita boleh amalkan supaya kita terhindar daripada bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis. Jadi okay, sekian dulu pun dah banyak ni, dah 16 minit. Okay, saya memang kalau boleh nak buat satu video je, sebab tak rajin nak edit. Cuma semoga video kali ini bermanfaat. Lepas ni kita ke tajuk seterusnya tentang Nabi Adam alaihissalam, ataupun apa-apa topik tentang sejarah lah, untuk semua yang nak menambahkan pengetahuan tentang sejarah, dan khususnya untuk anak-anakku. Jangan lupa tonton video ibu ni untuk tambahkan ilmu, sebab korang bukannya rajin baca-baca sejarah ke apa ke semua ke. So sekian dulu untuk video kali ini, segala kekurangan mana daripada saya sendiri. Kalau ada yang tersilap ke fakta saya yang tak, yang macam agak kurang tepat, mohon kawan-kawan semua tolong bagi tahu kat ruang komen. Dan kalau bermanfaat video ni, jangan lupa like dan subscribe. Okay, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilalikok.